Gen FM. Nah ini Badul, kalau ngomongin untuk kota Surabaya anak muda zaman sekarang, kalian pasti kan tahu dong Badul ini orang udah luar biasa, hatinya mulia sekali, inspiratif. Ini mungkin boleh dong kasih ujangan buat sobat Gen, warga kota Surabaya. Apa yang mau disampaikan? Ya supaya warga Surabaya saya tetap tua, kalau bisa ya meneruskan generasi saya melihat lubang penerangan itu dan menuruti peraturan kepolisian, nah itu tiga itu lah jaga. Oke. Selokan, nah itu peraturan. Mbak, ini mau tanya, ini biar terus semangat kayak Mbak. Nah ini terus semangat kayak Mbak ini apa gitu? Tipsnya mungkin ada mungkin yang harus dilakukan sama generasi muda biar wah aku harus semangat. Nah, semangat ya kerjaan saya itu tadi yang harus bilangkan selokan, usaha nembong. Penerangan lampu, mentaati peraturan kepolisian itu jadi, penting. Biar semangat tuh. Semangat selokan. Lalu lintas. Kamu nih yang benar pertanyaannya apa? Kalau biar semangat terus ini harus ngapain, Mbak? Minta dipanjal ini. Harus sopan sama orang tua. Enggak apa-apa orang tua berguru, enggak apa-apa cuma enggak syuting biasa. Kalau misalnya pengen punya hati yang tulus kayak Mbak selalu bantuin gitu tanpa apa namanya? Pamri itu gimana? Mbak. Itu gimana, Mbak? Kayak ya, tulus. Tulus itu dari Mbak menunjuk Allah. Oh, gitu aja ya. Sampaikan gitu. Supaya benar-benar gitu jalanan ganggu orang kalau meninggal kan beban keluarga kan berat mas gitu loh. Terus bener-bener mikir kebaikan aja, Mbak. Kebaikan apa aja. Tapi kalau mau lapor enggak berani, Mbak. Iya, iya. Salam dulu, salam tadi salaman dulu. Ini tuh. Iya. Ini aja Mbak dulu nih. Yaudah, Mbak dulu terima kasih waktunya sudah datang ke sini. Iya. Ya kalau Pak nanti kita sarapan bareng ya di luar ya. Salam sama artis. Alhamdulillah. Karena ini juga menjadi orang pertama yang kita salami di Semangat Pagi 722. Mas Hilman ini yang terakhir. Mas Hilman, terima kasih banyak Mas Hilman. Ada yang mau disampaikan juga Mas Hilman? Kita lebih peka aja, lebih peduli dengan keadaan sekitar dan lingkungan kita aja. Mungkin karena sesuatu yang luar biasa biasanya dimulai dari hal-hal kecil. Oke, luar biasa. Kalau ngeliat Mas, kalau ngeliat Mbak Dul ini emang tulus banget orangnya Mas ya? Iya. Orang harus kayak gitu Mas ya? Ya, itu kembali ke pribadi. Asik!